Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Kayak modar kayak jagelut apa piye ya. Nah, guys, kita unboxing ini, guys. Yaitu ini, guys. Tuh. Kapas busa filter akuarium. Kita unboxing. Kita pesen 7, guys. Apakah pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas, guys. Nah, sekarang busanya, busa filternya mau kita pasang, guys. Ini dia, guys, mau kita pasang. Ini kan sambungan. Kita pasang busanya, guys. Seperti apa? Sebelum kita pasang, kita kasih ini dulu, guys. Daripada nggak kepake, guys. Nah, ini ada telur dinosaurus, guys. Dulu kita salah beli, kirain kecil-kecil, batunya sejempol-jempol gitu, guys. Ternyata segede batu apa, telur dinosaurus, guys. Salah order dulu. Telur bebek. Nah, kita pasang, guys, seperti ini ntar. Tapi sebelumnya kita akalin dulu, guys, yang ini, guys. Masukin gini apa gimana ya, guys? Apa seperti ini? Kayaknya enaknya seperti ini, guys, biar ada rendaman di dalam sini, guys. Jadinya batunya ntar terendam. Ntar kita akalin, guys. Jangan kemana-mana dulu ya, guys, ya. Kita mau nyari ngakalinnya pakai apa ya enaknya. Akalin, guys. Daripada motong, enaknya dipotong apa gimana, guys? Potong kali ya. Segini, guys, ntar, guys. Kita potong segini. Berarti motongnya gini, guys. Takutnya ntar ini kepake, guys. Jangan dipotong, mending kita pakai bekas penjernih akuarium botol, guys. Nah, ini, guys, kita pakai ini dulu. Ini kita buang yang ini sama ini tutupnya, kita pakai yang ini. Kita buang, terus kita pasin, guys. Kita masukin di sini, guys. Nah, seperti ini, tapi kita buang ulirnya dulu, guys.
telurnya kita buang dulu. Biar bisa masuk ke dalam lubangnya tadi, guys. Kita coba masukin ke sini, guys. Nah, udah masuk, guys. Tuh. Nah, seperti ini masuk. Sekarang kita tinggal motong yang sininya, guys. Nah, segini, guys. Kita potong pas di tengahnya, guys. Tengah-tengah sini, guys. Nah, tengahnya. Kita potong. Dan tajam, guys, pisaunya. Perlu diasah. Kemudian kita potong pakai ini. Kita langsung pasang, masukkan ke sini. Yang ini dibuang aja, guys, ya, sama tutup-tutupnya ini. Kita buang. Nah. Seperti ini. Tuh. Terus kita pasang batu-batunya, guys. Nah, ini batu fungsinya untuk mencegah atau biar lumut alganya dia berhentinya di sini, guys. Nah, seperti ini. Terus kita pasang ininya, guys. Nah, gini. Jadinya ntar kan kerendam ini batu-batunya, biar alganya nggak terlalu banyak, nggak cepat akuariumnya cepat hijau. Nah, sekarang kita pasang ininya dulu, guys. Nah, ini kan ntar ke dari output pompa filternya, guys. Masuk ke sini airnya ngalir. Kita rapiin dulu, guys, biar masuk, guys. Biar masuk. Ini cukup data ininya, bisa dipanjang-pendekin tatakannya. Terus ini kita simpan dulu sama sambungan T-nya ini, soalnya perlu nantinya. Terus sekarang kita pasang busanya. Nah, ini, guys, pasang busa. Ini 3 lapis, guys, tuh. Kita pasang. Tapi sebelum kita pasang ini kita basahin dulu, guys, takutnya ada serbuk-serbuknya yang masih serpian-serpian, takutnya masuk. Kita rendam air dulu. Kita kasih air, kita rendam.
rendam cuma sebentar, paling cuma dibilas sos gitu doang guys. Nah, cuma sebentar aja guys, cuma diairin doang terus diperas gitu aja udah. Nah, seperti ini. Udah. Terus kita tutup plak seperti ini guys. Habis itu kita pasang ke selang dari pompa filter menuju ke sini ke dalam. Ntar ke sini. Terus ntar turunnya dari bawah ini guys, yang dari bawah ini tadi, nah yang ini keluar dari situ airnya, jadinya ntar akuariumnya bersih guys dan alganya nggak cepet hijau. Udah seperti itu aja guys. Untuk video-video pemasangannya ada di video-video sebelum ini guys, banyak banget videonya guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subrek dan bagikan ke teman-teman Anda. Teman-teman.